Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gading KNL. Semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan melintasi Batang Tuhur dan Simpang Kalam, Kejorongan Sentosa, Kecamatan Luwukoto, Kabupaten Pasaman. Selamat menyaksikan. Untuk mengawali perjalanan kita mulai dari perbatasan Kejorongan Batang Tuhur dengan Jorong Setia. Selamat menyaksikan. Inilah jalan lintas Kejorongan Batang Tuhur, Kecamatan Luwukoto, Kabupaten Pasaman. Kejorongan Batang Tuhur ini memiliki beberapa kampung yang berada di pedalaman, seperti Kampung Pinang dan Kampung Koto Tuo. Sumber kehidupan masyarakat Kejorongan Batang Tuhur ini sebagian besar bertani dan berkebun. Dan jalan yang kita lintasi saat ini untuk menuju Kampung Koto Tuo. Jalan lintas Batang Tuhur ini bila kita lanjutkan kita akan sampai ke
Simpang Kalam, tepatnya di Jorong Sentosa. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Simpang Kalam, terlebih dahulu kita masuki Kampung Pinang. Setelah kita melintasi Kampung Tarah Tebing tadi, akhirnya kita sampai di Pasar Simpang Kalam.
pasar Simpang Kalam ini satu kali satu minggu pada hari Senin bersamaan dengan pasar Cubada. Aktivitas di pasar ini berjalan di pagi hari. Namun apabila di siang hari, pasar ini sudah sepi dari pengunjung. Pasar Simpang Kalam ini berada dalam kejorongan Sentosa, Nagari Persiapan Cubada Tengah, Kecamatan Bukoto, Kabupaten Pasaman. Nagari Persiapan Cubada Tengah ini juga memiliki beberapa kampung di pedalaman. Selain dari Kampung Tarah Tebing, juga ada Kampung Tengah dan Kampung Pagaran. Para pemirsa Gading KNL yang terhormat dan seluruh dunsana keluarga yang ada di perkampungan ini dan kaum-kaumku sasudena, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungan video ini dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Untuk melintasi Kampung Tengah dan Kampung Pagaran, kita harus melintasi simpang ini.
kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan mari kita dukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungan video ini dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.